kendaraan pribadi ke transportasi massal. Lalu apa saja yang akan dilakukan berikut informasinya? Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan meningkatkan kualitas dan juga fasilitas dari bus Transjakarta. Dengan dana 30 miliar, rencananya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan peninggian pembatas jalan antara jalur bus Transjakarta dan juga kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang sering masuk ke jalur bus Transjakarta, yang seharusnya memang steril dari kendaraan pribadi. Dan selain itu juga, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembetonan di seluruh jalur bus Transjakarta. Hal ini untuk meningkatkan kenyamanan bagi para penumpang bus Transjakarta. Dan peningkatan kualitas ini tentunya juga bertujuan untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan jasa kendaraan umum. Dari Jakarta, Nabila Biasa, Nur Rahman, Metro TV.